Selamat pagi pemirsa, inilah headline news pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Para pengunjuk rasa dan polisi bentrok di luar Kongres Argentina pada hari Rabu waktu setempat. Protes ini terjadi ketika Senat Argentina mulai melakukan pemungutan suara mengenai perombakan negara dan rancangan undang-undang pajak yang diusulkan oleh Presiden Javier Milei. Perombakan negara dan rancangan undang-undang pajak yang diusulkan itu diusulkan dalam sebuah ujian paling serius hingga saat ini terhadap visi pemimpin libertarian tersebut mengenai pemerintahan dan perubahan. Polisi menggunakan meriam air untuk membubarkan para pengunjuk rasa. Pemungutan suara dibuka setelah perdebatan selama berjam-jam. Ribuan pengunjuk rasa yang gaduh meniup trompet, memanggang daging di atas panggangan kecil, dan meneriakan yel-yel menentang Milei ketika mereka berkumpul di luar Kongres di pusat kota Buenos Aires. Para demonstran mendesak para senator untuk menolak program penghematan dan deregulasi ekonomi yang keras dari Milei. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.